Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu wa walah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, jemaah ahlul jannah. Ahlul jannah itu orang yang rajin ke masjid ya, orang rajin belajar. Kalau ke masjid malas, belajar malas, susah nak ke jannah. Yakinlah, di sini Rasulullah berjanji di sini dalam hadis yang selalu disebut, waman salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Apa makna hadis itu? Siapa yang rajin belajar, rajin belajar, rajin belajar, lancar jalan ke surga nanti. Nak ke surga itu mesti ilmu. Nggak ada ilmu macam mana mau ke surga? Ah, subhanallah. Suatu hari seorang sahabat berjumpa Rasulullah. Kita masih tentang tasbih lagi ya. Sahabat yang dari pelosok mau belajar jumpa Rasulullah. Kita kalau andainya Rasulullah hidup, mau ketemu enggak? Itu maksudnya ini. Seorang sahabat yang dari pelosok yang jauh, dari pedesaan, jumpa Rasulullah SAW, jauh dia berjalan. Sampai di depan Nabi Muhammad, apa dibilangnya? Alimni khaira. Ya Rasulullah, alimni khaira. Ya Rasulullah, ajarlah saya ilmu yang bermanfaat. Pendek, singkat, padat. Itu artinya. Ya Rasulullah, alimni khaira. Wahai Rasulullah, ajarlah saya ilmu yang pendek, pantat. Pendek, padat, maaf ya. Pendek, padat, dan singkat. Khaira. Lalu Rasulullah mengajarnya, bacalah subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallahu akbar. Biasa saja ya. Rasulullah mengajarnya, bacalah subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallahu akbar. Artinya mesti bertasbih, mesti bertahmid, mesti bertahlil, mesti bertakbir. Dia pun dibacanya, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallahu akbar. Orang itu walaupun dia orang jauh dari pedalaman, dari pelosok, orang kampung, tapi dia faham ini. Paham serba sedikit. Subhanallah itu dia faham. Alhamdulillah dia faham. Wa la ilaha illallah dia faham. Paham la ilaha illallah, paham Allahu Akbar. Lalu dia merasa puas. Kemudian dia mau beredar, mau pergi. Berjalan berapa langkah, 5 langkah, 6 langkah, 10 langkah. Kemudian dia datang lagi. Datang lagi. Ya Rasulullah, katanya lagi. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini untuk Allah. Untuk saya apa? Hadhihi lillah, famadha li. Ya Rasulullah, yang empat ini untuk Allah, ini memuji Allah. Untuk gue apa? Untuk saya apa? Lalu Rasulullah menambah lagi. Kalau kamu membaca subhanallah, katanya, Allah menjawab sadaqta. Jadi jangan pernah malas ya. Kalau kamu baca walhamdulillah, Allah menjawab sadaqta. Kalau kamu membaca wa la ilaha illallah, Allah menjawab sadaqta. Kalau kamu menyebut Allahu Akbar, Allah merespon sadaqta. Kemudian ditambah Rasulullah tiga lagi. Tadi empat, tambah dengan tiga. Kalau kamu menyebut Rabbighfirli ataupun Allah maghfirli, Allah menjawab qad fa'altu. Kalau kamu menyebut Allah marhamni, qad fa'altu.
Kalau kamu menyebut Allah marzukni, qad fa'altu. Subhanallah. Kalau kamu menyebut apa mulanya tadi? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilallah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allah menjawab, sadaqta. Betullah itu artinya. Kamu menyebut subhanallah, betul kata Allah. Walhamdulillah, betul. Wala ilaha illallah, nggih. Wallahu akbar, betul. Betul, 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 betul. Senang ya. Subhanallah. Kalau kita menyebut subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, betul itu. Betullah, betullah, betul. Ini zikir yang dijawab Allah. Allah mendengar zikir orang itu dan Allah meresponnya. Lalu ditambah lagi oleh Rasulullah tiga lagi. Ini untuk Allah, kata orang yang datang tadi, yang bertanya tadi. Untuk saya apa? Rasulullah menambah tiga. Empat tambah tiga jadi tujuh. Sebutlah Allah maghfirli. Macam kita baca antara dua sujud. Rabbi ighfirli warhamni. Allah maghfirli. Ya Allah ampunlah dosaku. Allah menjawab. Apa tadi jawabannya? Tidak ingat ya. Baru dua menit. Qad fa'altu. Sudah dikasih. Sudah diberi. Allah maghfirli, ampun dosaku ya Allah. Sudah ampun. Allah maghfirli, ampun dosaku ya Allah. Sudah ampun. Yang kedua apa tadi? Allah marhamni. Rabbi ighfirli warhamni itu ya. Allah marhamni. Ya Allah, rahmatilah aku. Kurniailah aku rahmatmu. Berilah aku limpah rahmat dan kurniamu ya Allah. Rahmat itu luas. Tidak bisa disebutkan sejam dua jam ya. Allah marhamni. Apa jawabannya tadi? Qad fa'altu. Sudah dikasih. Sudah dapat. Confirm, pasti. Ini Allah menjawab ya. Yang ketiga, Allah marzuqni. Ya Allah, berilah aku rezeki. Apa tadi responnya? Qad fa'altu. Sudah. 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 Subhanallah. Cash ya, dibayar dengan cash. Apa tadi? Allah maghfirli. Allah marhamni. Allah marzuqni. Qad fa'altu. Qad fa'altu. Qad fa'altu. Sudah. 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 Itu hebatnya ya. Orang kampung, orang pelosok, pedesaan. Berjumpa Rasulullah, belajar. Tidak sampai 5 menit belajar. Tapi masuk di hatinya dan yakin dia. Dan diamalkannya. Subhanallah. Subhanallah. Berarti ilmu itu yakin dan diamalkan. Nah, ini berhubungan dengan tasbih. Kita masih tasbih lagi sebenarnya ya. Kita masih menguraikan fasabbih isma rabbikal a'la, tasbih itu. Macam mana sahabat belajar tasbih? Rupanya tasbih itu rangkaiannya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, tambah dengan tiga kali, tiga lagi, Allah maghfirli, Allah marhamni, Allah marzuqni. Ayo kita baca. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tiga kali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Empat ya, tambah tiga lagi. Allahummaghfirli, Allahummarhamni, Allahummarzuqni. Allahummaghfirli, Allahummarhamni, Allahummarzuqni.
Allahumma gfirli, Allahumma rahamni, Allahumma rzuqni. Ayo dibaca dari awal. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma gfirli, Allahumma rahamni, Allahumma rzuqni. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma gfirli, Allahumma rahamni, Allahumma rzuqni. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma gfirli, Allahumma rahamni, Allahumma rzuqni. Begitulah ya. Jadi dikisahkan dari awal lagi, seorang penduduk yang jauh datang berjumpa Rasulullah, yang bukan menanya Quran dia. Dia meminta apa? Alimni khaira, ajar saya satu ilmu. Rasulullah tahu apa perlunya orang ini. Rasulullah tahu di segi kejiwaannya, di segi psikologi, di segi emosi, Rasulullah tahu apa perlunya orang ini. Lalu diajarnya lah, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian orang tadi merasa puas dan dia pergi sambil berpikir. Zikir yang empat tadi masuk di kepalanya, masuk di hatinya. Pikir-pikir dia, ini baru untuk Allah, ini memuji Allah, untuk saya belum ada. Padahal ya, padahal kalaupun kita memuji Allah, itu pulangannya tetap hebat untuk kita. Memang Allah yang dipuji, tapi tetap ada pulangannya. Tapi Rasulullah tidak bilang macam itu. Baiklah katanya. Melihat orang itu datang lagi, apa kata Rasulullah? Tafakkaral bais. Oh, orang ini ada yang tersangkut di hatinya. Ada yang tersangkut di pikirannya. Ada yang mengganjal pikirannya, dia datang lagi. Datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Inti untuk Allah, memuji Allah, menyanjung Allah. Saya macam mana? Apa untuk saya? Nah, lalu Rasulullah menampakkan yang tiga tadi ya. Sebenarnya yang empat ini kalau kita sebut tetap banyak pulangannya untuk kita sebenarnya. Tapi Rasulullah tidak bilang macam itu. Baiklah katanya. Kalau kamu sebut Subhanallah, Allah menjawab, sadaqta. Benar itu. Betul. Walhamdulillah, sadaqta. Betul, benar. Wa la ilaha illallah. Kita maksud, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Allah menjawab. Allah merespon, sadaqta. Betullah itu. Wallahu akbar. Sadaqta. Kemudian ditambah tiga lagi. Allah maufirli. Kalau kita nak ulang-ulang bisa tuh ya. Allah maufirli. Allah maufirli. Allah maufirli. Ataupun disebut tiga kali sekaligus kemudian diulang lagi. Allah maufirli warhamni warzuqni. Allah maufirli warhamni warzuqni. Allah maufirli warhamni warzuqni. Ajar sama anak-anak, ajar sama istri. Jadikan rumah itu tempat berzikir, tempat halaqah zikir, tempat jalsah, perkumpulan orang yang berzikir, supaya malaikat datang ke rumah. Zaman sekarang orang tidak tahu macam mana nak mengundang malaikat ke rumah. Kalau mengundang musuh ke rumah, pandai orang semuanya. Kemudian karena musuh yang mengajarnya. Orang yang diajar malaikat berapalah, dalam 10 buah rumah berapa. Kemarin saya mendengar ceramah di YouTube seorang tokoh yang kedudukannya, statusnya mendunia ya, tokoh yang didengar seluruh dunia ceramahnya. Subhanallah katanya, kadang-kadang dalam 3 orang itu katanya, dalam 100 anak muda paling-paling 3 yang memanfaatkan masanya
yang menggunakan masanya. Subhanallah. Jadi itulah ya. Jadi kita masih bertasbih. Kita belum terangkan lagi semuanya makna Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar satu-satu belum terangkan lagi. Mungkin kita akan terangkan lagi nanti. Mungkinnya makna Rabbi Allahumma ufirli warhamni warzuqni. Yang jelasnya kalau kita menyebut Allahumma ufirli, ya Allah ampunlah segala dosaku, itu kita karena bayangkan dosa kita itu banyak. Karena kita tahu kita dosa kita itu banyak. Kalau kita sebut saja kita tak merasa dosa itu banyak, mungkin nanti pulangannya tidak maksimal ya. Kita sebut kemarin dalam buku ini ada disebut 30 lebih kesan negatif dosa. Dah disebut kemarin kenapa masjid lengang, kenapa Quran tidak dipegang, kenapa zikir tidak buat, Subhanallah. Kenapa malas sholat berjamaah, kenapa sholat tahajud tidak dilakukan, kenapa agenda istighfar di waktu sahur tidak ada. Kan tadi ayat yang dibaca itu ayat surah Al-Imran ayat nomor 17, memuji orang yang bangun di ujung malam beristighfar, wal mustaghfirina bil ashar, ayat tadi itu. Jadi kalau ditanya nanti akan ditanya di sana, ada Quran tidak di rumah? Ada. Ada dibaca? Ada. Ada difahami? Ada. Ada masjid di kampung-kampung? Ada. Ada musala? Ada. Dengar azan? Dengar. Ada menjawab azan? Di sahur. Akan ditanya nanti. Kaki masih sehat? Masih. Bisa berjalan? Bisa. Ada kendaraan? Ada. Akan ditanya nanti di sana. Semua nikmat akan ditanya. Nikmat hidup akan ditanya. Nikmat akal akan ditanya. Nikmat tenaga akan ditanya. Nikmat kesempatan. Nikmat fasilitas akan ditanya. Subhanallah. Kalau ada masjid di kampungmu? Ada. Dengar azan? Dengar. Datang? Kalau jawabannya tidak, kita tidak tahu lah apa yang terjadi nanti di sana. Yang jelasnya dari awal tadi disebut tadi dalam beberapa ayat Quran banyak ayat menyanjung tentang orang yang mencintai rumah Allah. Mungkin juga dalam hadis Nabi, sehingga Rasulullah SAW seperti yang disebut sebelum ini, sesudah sembahyang subuh bangkit menanya, menyebut nama-nama sahabat yang tidak datang, menyebut menanya nama-nama sahabat yang tidak datang. Asyahidun fulan. Fulan ada enggak tadi? Oh, la ilaha illallah. Asyahidun fulan. Fulan ada enggak? Coba kita aplikasikan hadis Nabi ini terhadap kehidupan kita sekarang. Kalau Rasulullah hidup sama sekarang, enggak akan ditanya yang tak datang. Karena yang tak datang itu mayoritasnya sangat tinggi. Dulu yang enggak datang itu 2-3 orang saja. 2-3 orang saja. Dan orang yang tak datang itu selalu diperingatkan. Itu maka di sabut namo, diimbau galah nyorang. Disebut namanya supaya dia besok dia jangan enggak datang lagi. Itu tujuannya ya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Kita baca 3 kali tadi ya, 3 kali lagi yang tadi ya. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma ufirli, Allahumma arhamni, Allahumma arzukni. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma ufirli, Allahumma arhamni, Allahumma arzukni. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma ufirli, Allahumma arhamni, Allahumma arzukni. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Besok kita akan lanjutkan dengan fadilat-fadilat tasbih lain. Banyak ya. Banyak kalau kita baca hadis-hadis tentang tasbih, banyak sekali. Ini di antara yang paling simple, yang paling mudah, yang kita sudah biasa membacanya. Walaupun tidak tersusun seperti yang terdapat dalam hadis, yang jelasnya
Subhanallah walhamdulillah walailahu akbar itu biasa kita baca. Yang belum biasa barangkali Allah maghfirli, Allah marhamni, Allah marzukni. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Allah mazidna wa la tankusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa a'tina wa la tahrimna, wa athirna wa la tu'sir alaina, wa adhina wa arda'na ya karim. Na'udzu bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik. Na'udzu bika min kala nuhsi sanan alaik. Anta kama asnaita ala nafsik. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amali yukarib ila habika ya mujib as-sa'ilin wa habib ilayna al-iman. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karhi ilayna al-kufra wa al-fusuqa wa insana ja'alna minal rasyidin. Ya Allah, jadikan kami hamba yang mencintaimu ya Allah. Ajarlah kami jalan-jalan cinta terhadapmu ya Allah. Ya Allah, gerakkanlah hati kami ya Allah. Tuntunlah lidah kami ya Allah untuk mencintaimu ya Allah. Biasakan lidah kami untuk berzikir kepadamu, tanda kecintaan kepadamu ya Allah. Tingkatkanlah sentiasa cinta kami kepadamu ya Allah. Tingkatkanlah keyakinan kami terhadamu ya Allah. Tambahkanlah ilmu kami, beri kami sentiasa motivasi yang tinggi untuk belajar, belajar dan belajar yang menjibat seilin. Ya Allah, selamatkanlah diri kami, ahli keluarga, anak istri, anak cucu, jiran tetangga, sanak saudara, dan semua masyarakat dan umat Islam seluruhnya ya Allah. Ya Rabb, yang menjibat seilin wa ya akramal akramin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.